Fajar juga pernah kehilangan seorang wanita. Ya? Pernah banyak kali, Bang. Banyak kali, Bang. Dari yang pertama. Berapa kali? Yang pertama itu dia yang ke-1. Ya, gue tahu. Iya, Aira. Pertama itu ke-1. Ya. Sebenarnya lu enggak usah jelasin juga gue udah paham. Betul, Bang. Ya. Yang pertama, ya. Panggilannya siapa? Panggilannya Aira, nama sekolahnya Aira, nama rumah Aira. Bukan, iya maksudnya nama panggilan saat kamu kan bisa kayak Ai, atau Aira kan bisa Ai, panggilan manjanya apa gitu. Aira. Aira. Ya itu kalau... Gemes banget gue ngeliat si pacar, Aira. Bukan itu maksudnya pacar. Sambutan panggilan sayang, misalkan lu manggil ke itu emak lu, mama, mama aku. Udahlah, daripada gue pusing, lanjut aja. Kalau memang lagi ngomong ya, terus saya nggak bisa bedain, saya hanya melihat kecantikannya. Ya, cinta itu bisa membedakan. Cantikannya. Buta cinta itu banget. Yang cinta buta itu adalah buta. Kita. Kita cinta. Pria yang dibutakan oleh stop. Cinta. Bentar, Guru. Saya mau jelaskan. Lo kira kumpu sampai harus gini? Aduh, Pak Jar, lo mau main kumpu di mana sih? Cinta itu buta, tapi cinta bisa membedakan mana orang yang punya kendaraan. Asyik. Makanya cinta itu tidak buta. Cinta itu bisa melihat yang buta itu kita. Karena dibutakan oleh cinta. Dan sekarang kamu harus bisa menaklukkan beberapa wanita. Karena pada hakikatnya, Kimo, pria itu yang pertama adalah wajib untuk menseleksi. Betul, Bang. Wajib untuk menseleksi. Kalau itu cowok kaya, ganteng. Tapi sekarang ganteng udah gak zaman, Bang. Yang pertama adalah kaya. Boleh menseleksi wanita kalau kaya. Kalau nggak punya duit, gimana mau seleksi? Punya pacar aja susah, Bang. Lu enak bisa ngomong gitu. Banyak duit. Tapi kalau gue, kalau orang-orang yang gimana di luar sana, cowok-cowok yang nggak punya duit, jomblo-jomblo sabun, ya so pasti nggak punya duit, nggak bisa milih. Ya terima aja lah yang mau sama kuku gue. Siap, Bro. Kemudian mengenali siap, berikutnya bro. Siapa yang layak untuk diajak resepsi. Itu kayak sampai gini-gini. Lu kira mau lomba kumpu apa karate? Seru juga ya si Pajar ini kalau di Raksen. Kalau misalkan merasa terhibur, jangan lupa di subscribe ya. Mungkin sampai sini aja, gak usah panjang-panjang videonya. Biar kalian gak bosan, nanti di video selanjutnya gue bakal bikin mengakak lagi. Oke, terima kasih bos. Jangan lupa di follow, di subscribe, di